sebelum itu aku akan minta kepada kalian untuk subscribe, klik tombol lonceng sampai abu-abu ya guys, sampai abu-abu, dan jangan lupa untuk klik like dan share dan share. Nah guys, aku berterima kasih kepada kalian ya guys, kalian yang selama ini sudah menonton sejak dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak dan bagi kalian pertama kali selamat datang di Kiosk Vlog. Nah, tapi sebelum itu kalian jangan lupa joget duit dulu guys. Penasaran joget duit seperti apa? Yuk kita joget bersama. Yuk, joget satu, joget dua, joget duit, 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 duit. Joget satu, joget dua, joget duit, 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 duit. Duitnya mana guys? Datang, 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 datang. Nah, semoga rezekinya selalu lancar ya di rumah kalian ya guys. Nah, daripada ngomong aja, aku akan langsung mulai. Aku akan buka. Di rumah aku itu hari ini pulang rumah agak malam aja deh, karena nggak ada les online, di toko aja bantuin orang tua guys, membalas budi kasih sayang mereka gitu guys. Orang tua itu kasihnya ya, kasihnya itu tidak terputus, tidak terhingga gitu. Sayangilah orang tua kalian selama mereka masih ada. Yuk kita akan mulai aja. Ini ada rasa coklat atau rasa vanila. Kalau di sini sih lebih suka rasa coklat sih guys, soalnya lebih enak. Ini yang biasanya rasa vanilanya tuh yang hitam, kalau ini yang coklat. Cocok banget dijadikan ide usaha bagi kalian guys. Ini aku beli ya 10.000 dapat 11 guys. Mata orang Indonesia nih, kreas-kreas ya guys, kreas-kreas. Kalau ayam, kreuk-kreuk, crunchy, enak guys, enak.
Kalau kalian tuh suka yang makanan yang basah atau yang kering, guys. Kalau yang kali ini juga enak sih, guys. Kalau yang kris-kris, jadi ada rasa. Rasanya tuh di lidah jadi enak. Cocok ya bagi kalian yang punya anak ya, kalian beli aja di pasar murah meriah loh guys, 10.000 udah banyak. Kalau kalian mau bikin di rumah resep-resepnya, kalau orang Cirebon tuh suka kulineran guys, jajanan apa aja kalau di kota Cirebon tuh rame guys, pempek, bakso, cilok, segala macam ya, gorengan, kentang, segala macam. Kadang tuh terputus aja guys, kalau ada orang beli aku matikan kameranya. Kalau ada pembeli adalah raja ya guys, pembeli itu adalah raja, kita harus melayani dengan baik gitu. Minumnya butuh hijau guys, gede banget itu suara bapakku lagi manggil-manggil aku, mungkin dia nggak tahu kan ya. Itu tuh dari tadi guys, temenin aku ya guys sampai akhir. Lidahnya tuh kayak lengket-lengket gitu, tapi kris-krisnya sih. Jadi rasanya tuh sempurna. Seperti yang aku udah pernah ngomongin ya, aku tuh orangnya tipenya suka yang manis-manis, makanya kemarin mau banget manis-manis juga ya guys.
martabak, terus serabi manis, kastor kan manis juga. Kalian yang suka asin-asin, aku akan mukbang yang asin-asin juga. Tungguin terus ya. Tonton Yosa Vlog dan tonton video yang di bawah ini guys. Ada rekomendasi-rekomendasi dari Yosa Vlog. Kalau kalian masih belum nonton video-video sebelumnya, tonton ya guys, aku kasih link di bawah. Sebelah apotek Kutegara guys, jadi ada apotek terus sebelahnya itu toko sumber baca, ada barang-barang di luar, nah, kalian bisa milih-milih sendiri guys, lengkap dan harganya terjangkau. Nanti ketemu mamaku. Tinggal dikit lagi guys. Remukannya aku paling suka remukan-remukan guys. Masa remukan-remukan aku ambil baklub, aku pencinta remukan guys. Bisa share ke teman kalian, ke saudara, ke tetangga, ke siapapun di yang kalian ada, oke? Semoga jalannya semakin berkembang.